Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahdatu as-sadisah. As-salah. As-salah. Iya, al-wahdatu as-sadisah. Al-maudu atau tema as-salah. Apa artinya salah? Salah. Ya, jadi temanya salah. Al-wahdatu as-sadisah. Artinya bab ke berapa? Bab ke ke-6 temanya tentang sholat. Nih lihat. Ini ada orang sholat. Ini masjid mana nih? Nah ini masjid mana nih, Bu? Masjid itu Nabawi. Nah, masjid Istiqlal itu. Soalnya apa dah? Bagaimana kita ngerti Istiqlal? Tuh lihat. Oh, bajunya aja ketahuan. Di orang Indonesia. Halo, ada pohon kurma, Pak. Ini yang nih. Yang mana, Pak? Ini kurma bukan? Nih, masjid ini nih. Oh, ini. Iya. Kalau ini masjid ada nih. Pohon kurma tidak bawi atau masjid Mandinafan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setiap tema itu ada 3 percakapan, Ibu. Maka di sini ada percakapan pertama, ya. Al-hiwaru al-awwalu. Unggur, wastami, wa'a'id. Unggur, wastami, wastami, wa'a'id. الحوار بين المصطفى وقصيص قال المصطفى أين تصلي صلوات الخمس قصيص أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال صلى وأين تصلي الفجر أصلي الفجر في البيت لماذا تصلي الفجر في البيت لا أسمع الأذان مصطفى هل تستيقظ متأخرا نعم بعد صلاة الفجر مصطفى استيقظ مبكرا قصي لا أستطيع أعمل في الليل ضاع المنبه بجانبك قصي هذه فكرة طيبة جزاك الله خيرا. Bisa dipahami sedikit sedikit kira ya kita dikit kita alhamdulillah al-hiwar al-awwal percakapan pertama. Umbur, lihatlah. Wastami', dengarlah. Wa'aid, ikuti. Ini wastami', tsumma wa'aid. Al-hiwar wa'aid. Wa'aid. Wa'aid, ikuti. Oh, ikuti. Iya. Al-hiwar baina Mustafa wa Qusay. Percakapan antara Mustafa dan Qusay. Qala Mustafa. Aina tusalli salawatil khams? Salawati. Iya. Di mana kamu salat 5 waktu? Kamu melaksanakan salat 5 waktu. Qusay. Usalli dhuhra, saya salat zuhur. Wal 'asra, asar. Wal maghriba, maghrib. Wal isya, isya. Di masjid Bilal. Di masjid Bilal. Oh, berarti ini masjid Bilal tadi yang difoto di awal. Nih ceritanya masjid Bilal nih, cakep. Masjidnya namanya masjid Bilal. Mustafa,
Wa aina tusallil fajr? Di mana kamu sholat subuh? Kan tadi cuma diungkap sampai sholat isya, ya? Iya. Maka saya sesuai bilang usallil fajr fil bait. Saya sholat di subuh di rumah. Mustafa, limadha tusallil fajr fil bait? Mengapa kamu sholat subuh di rumah? La asma'ul adhan. Saya tidak mendengar azan. Adhan. La tidak. Asma'u saya mendengar. Tidak mendengar berarti al-adhan. Adhan. Mustafa. Hal tastaikidu mutaakhiran? Apakah kamu bangunnya mutaakhiran itu kesiangan? Kesiangan. Iya. Kata Kuswai, na'am. Iya, saya bangun kesiangan. Ba'da sholatil fajr. Setelah sholat subuh, saya baru bangun. Maksudnya, orang sudah selesai sholat subuh, dia baru bangun. Maka ba'da sholatil fajr. Mustafa, istaikid mubakkiran. Mubakkiran apa lupa, Pak? Awal ya? Awal ya. Bangun dong lebih awal gitu, pagi-pagi sekali. Kata Kuswai, la astati'a. Gak bisa saya. Astati itu mampu atau bisa. Berarti kalau ditambah la, tidak bisa. A'malu fil lail. Karena saya tidur malam. Bekerja pada malam hari. Ya. Mustafa. Makna apa? Amal itu saya bekerja pada malam hari. Do'il munabbiha bijanibik. Letakkan al-munabbiha bijanibik. Munabbih. Jam waker ya? Ya, jam waker. Munabbih itu jam waker. Di sampingmu, bijanibika. Kaknya itu kamu. Bijanibik. Samping. Usai. Hadhihi fiqratun tayyibah. Wow, ini ide bagus tuh. Kalau bahasa kitanya, good idea. Kalau orang Arab bilang, hadhihi fiqratun tayyibah. Kemudian, jaza Allah khairan. Terima kasih. Terima kasih. Hadhihi fiqratun thayyibah. Jazakallahu khairan. Ini bagus ini. Baik, silakan. Kita ada lagi mau ditanyakan? Enggak, Pak Om. Sudah. Apa, Bu? Baik, kalau sudah jelas silakan dibaca. Bu Diana menjadi Mustafa, Bu Yanti menjadi Kuswai. Tafadhala. Silakan. Mustafa, aina tusalli salati Hamsa? Usalli tuhro. Duhro. Juhro ya, Pak ya? Duhro. Wal maghrib. Wal isai, wal isaa fil masjid Bilal. Wa aina tusalli fajr? Usalli fajr fil baiti. Apa ni? Liza. Milada. Limada ya. Limaza. Miza. Miza tusalli fajri fi bait. La. La asmaul adzan. Oh ya, saya Mustafa ya. Hal tastakidu mutak
Har mutakharo. Naam, ba'da sholatil fajar. Yes. Ya, Bu. Istaikidu. Mubakar. La istaikidu a'mal fil lail. Da'i munabata munabata di janibika. Hadihi fikratun toibah. Jazakallahu khairan. Khairo. Janibika. Udah, Pak. Dibalik. Oh, dibalik. Dua kali, Pak. Aina tusoli sholatil khomsa. Tusoli zuhla wa asra wa maghriba wa isya fi masjidil bilal. Wa aina tusoli fajr. Tusoli fajr fi baiti. Limada tusoli fajr fil baiti. La asma'ul azan. Ha, hal tastaikidu mutakhor. Betul ya, Pak ya? Mutakhor. Mutaakhiran. Mutaakhiran. Mutaakhir. Naam ba'da salata. Ba'da, naam ba'da salatil. Fajr. Istaikidu mubakaro. La istati'u a'mal fil laili. Doil muna apa Pak? Muna bata bijanibik. Hajihi fikratun taibatun jazakallah khair. Aib. Tanpa lihat teks bisa nggak tuh kira-kira? Belum. Pak, ini yang apa? Milada ya atau Mida? Mana mana? Yang Mustafa nih, Mustafa. Mak, kenapa? Tiga. Limada. Oh, limada ya. Limada. Bukan da. Pakai la. Limada. Limada. La. Intinya apa Pak, lupa tadi? Hah? Artinya mengapa? Oh, mengapa? Ya, kenapa kamu sholat subuh di rumah gitu? Oh ya. Lima za tusoli. Ya, lima za tusoli. Baik. Baik. Kenapa kamu sholat subuh di rumah? La asma'u. Asma'u adzan. Al-adha. Gak dengar ah? Azan. Kata Mustafa. Astaikidu muta akhiro. Astaikir. Mana? Hal tastaikidu muta akhira. Ya, hal tastaikidu muta akhiran. Apakah kamu bangun? Kesiangan mutaakhir itu ya belakangan, maksud dalam konteks ini kesiangan. Terus salati fajr. Hal tastaikid mutaakhir? Naam, ya. Ba'da salatil fajr. Ya, saya bangun setelah salat subuh. Baik. Terus istaikid mubakkiran, bangun lebih awal. La astati' a'malu fil lail, enggak bisa saya bekerja pada
malam hari. Kalau begitu, do'il munabbiha bijanibi. Kemudian, hadhihi fikratun tayyibah. Jazakallahu. Nah, hadhihi fikratun tayyibah. Oh, ide bagus. Gitu. Baik. Nih, kosakatanya. Al-mufradatu, kosakatanya. Al-ard, penjelasannya. Umbur, wasitami, at-perintahnya. Umbur, wasitami, wa'ay. Ini bacanya al-zuhur. Artinya? Al-zuhur, juhur. Ya. Kemudian al-asr. Artinya? Hah? Asr. Asr. Al-maghrib. Al-isya. Ya. Gitu. Oke. Wadha'a yadha'u dha' meletakkan. Wadha'a memakai atau meletakkan. Doa ya, Pak? Wadha'a yadha'u memakai atau meletakkan. Fi'il amrnya dha'. Fi'il amrnya dha'il dha' tadi kan? Tadi versinya versi fi'il amr tuh tadi. Dha'il munabbih. Yang spiky dulu ya, Pak ya, fi'il amrnya ya. Mana? Yang di sebelah tadi yang percakapan? Iya, yang ini nih. Yang istaiki. Nih gini nih. Oh, mana tadi ya? Do'il munabbiha bijanibik. Ini nih. Do'il. Iya kan, ada kan? Iya. Do'il munabbiha bijanibik. Ini yang istaiki itu, Pak. Sama. Istaiki itu tadi ini. Nah, ini nih. Fil amr nih. Amr bukan? Hah? Yang ini amr nih, yang selingkar. Amr ya, Pak. Fil amr ya. Naam. Do'il munabbiha bijanibik. Wa do'a meletakkan atau memakai. Yasma'u apa yasma'u? Yasma'u mendengar. Mendengar. Sami'a yasma'u. Ya'malu bekerja. 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 Amila ya. Ya'kulu. Amila ya. Ya'kulu. Kalau ya'kulu itu makan. Oh iya. Tasrobu. Minum. Amila ya. Malu. Ya. Artinya bekerja. Kemudian yas tai yas tati'u mampu atau bisa sanggup mampu bisa terus alail malam alail artinya mah malam bijanibik. Apa nih Pak artinya lupa? Bijanibik di sampingmu. Munabbiha. Waker. Munabbiha. Waker. Munabbiha. Waker, baker atau waker? Waker. Munabbiha. Munabbi. Bijanibik dan munabbiha. Bijanibika di samping. Baik. Bagaimana bisa dipaham? Coba dibaca. Bijanibik di sampingmu. Jadi kalimatnya jamnya dulu baru di samping. Apa ya? Munabbika bijanibika. Iya, munabbiha bijanibika. Bisa di
Dha'il munabbih bijanibik. Sami'a yasma'u. Amila ya'malu. Yastati'a. Baik. Ad-duhur. Silakan Bu Yanti dibaca. Al-duhur. Ad-duhur. Bukan duhur kok. Oh, duhur mah udah kayak orang. Apa dong? Adur. Kalau lagi mana dua? Ini huruf uza. Uza mulutnya monyo. Zo. Iya. Ini bila ini. Lihat ini. Uza. 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 Berarti Allah. Az-zuhur. Az-zuhur. Bukan az-zuhur. Kalau az-zuhur, aduh. Az-zuhur. Al-asr. Iya, terus? Al-asr, terus? Al-isra'i. Iya. Wa doa. Oh. Yasma'u. Mm-mm. Ya'malu. Iya. Yastai'i. Apa nih, Pak? Yastati'u. Yastati'u. Ya, yastati'u. Yastati'u. Ya. Al-lail. Al-lail. Bijanibik. Ya. Munabbah. Munabbiha. Munabbiha. Kok biha sih? Ini kasro ini. Munabbiha. Iya kasro ini. Jadi dia kasro. Setelah di bawah tasdid ini kasroh. Oh ya. Boleh juga begini. Kalau di cetakan kita kan kasroh di sini nih. Hmm. Kalau di sini enggak, dia di bawah kasroh, di bawah tasdid. Oh, itu kasroh artinya. Hmm? Nih nih fathah atau kasroh nih? Nih. Kata al-lail ada tasdidnya tidak? Gimana, Pak? Kata al-lail ada tasdidnya tidak? Nih, nih. Enggak ada. Nih yang saya oh, cari. Tasdid ada, tasdid. Nah, ini fathah atau kasrah? Fathah. Fathah. Kalau ini? Oh, ini kasrah ya, Pak? Kasrah. Oh, gitu. Paham? Paham. Bu Diana paham? Dipaham-pahamin deh. Ibu tahu tasdid? Tasdid tahu. Halo? Ya. Udah apa? Lupa deh tasdid. Tasdid ini nih. Nih. Coba perhatikan yang saya lingkarin. Ini kan ada tasdid nih, tanda tasdid yang begini nih, Bu. Iya. Tuh gitu tuh. Ya kan? Mau terbalik. Ya, begitu tuh. Mau terbalik. Ini namanya tasdid. Kalau dia di atas begini, ini bacanya fathah. Tapi kalau di bawah tasdid namanya kasrah. Nah, ini munabbih nih. Lihat ada tasdidnya tidak? Ya, itu intinya di bawah kasrah ya. Iya, bagus alhamdulillah. Bagaimana Bu Diana, paham? Iya, iya. Jadi bacanya bukan munabbahun. Tapi bacanya munabbihun. Munabbih. Ya, munabbih. Kenapa nggak taruh di bawah aja garisnya? Di bawah B. Apa ya? Kenapa garisnya nggak di bawah B ini? Huruf B. Iya, itu tergantung versi cetakannya, Bu ya. Kalau cetakan Arab, iya betul. Bukan huruf font Arab juga macam-macam. Kalau cetakan Arab Saudi itu kalau menulis kasroh tapi ada tasdid maka dia tidak di bawah huruf tapi di bawah kasroh, di bawah tasdid. Kalau kita kan tidak. Saya kira ini karena salah, Pak. Harusnya fatah diperbaiki. Diperbaiki. Enggak, biar Ibu perbaiki sendiri. Alhamdulillah. Nah, itu di Quran kalau baca Quran cetakan Saudi gitu, begini sama persis seperti ini. Enggak ada, Pak. Kasrahnya di bawah, Pak.
Tetap cetakan seperti tulisan Arab ya. Kalau tulisan Arab dari kan ada nih, ada kalau cetakan kita kan biasa ya. Kalau cetakan Saudi enggak. Begitu. Bisa dipaham? Iya, Pak. Baru tahu. Saya kira itu harusnya patah. Silakan Bu Diana baca. Syukur. Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isya, Wadu'na, Yasman, Ya'ma, Yastati'u, Melayu, Bijani Bika, Muna bi ikhla. Baik, silakan. Udah. Dua kali. Oh, dua kali. Sepi nggak enak. Baik, buruannya lagi sah esan. Baik, berikutnya tadrib ajib anil asilah bikhtisara. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan ringkas. Jawab ajib anil asilah bikhtisara. Nih. Coba kita artikan dulu. Ma sholawatul khams. Apa saja itu sholat lima waktu? Tuh. Nanti dijawab Ibu. Ibu tulis. Yang kedua, madza yusalli Qusay fi masjid Bilal? Sholat apa yang Qusay laksanakan di Masjid Bilal? Sholat apa saja? Aja gitu. Nomor tiga, madza yusalli fil bait? Salat apa yang dikerjakan di rumah oleh Qusay? Fajar. Limadza yusalli al fajr fil bait? Mengapa dia, maksudnya Qusay, salat di rumah? Man yastaikidu ba'da salatil fajr? Siapa yang bangun setelah sholat subuh? Limadha? Kenapa dia bangunnya setelah sholat subuh? Man yadu'ul munabbiha bijanibih? Siapa yang meletakkan yang wekar bijanibih? Aina tusalli anta salawatil khams? Di mana kamu? Ini bertanya kepada kamu, kita yang sebagai pembacanya. Anta salawatil khams, di mana kamu melaksanakan salat lima waktu? Gitu. Nah, Ibu jawab dulu coba. Coba Ibu coba baca, jawab dengan tulisan. Kan ada tuh jawabannya di atas. Ya. Oke. Okay. 5 menit. Cukup enggak? Untung tulisan. Tulisannya susah, Pak. Iya, enggak apa-apa. Lebih dari 5 menit juga enggak apa-apa. Asli. Ini maksudnya kita apa Mustafa ini yang nanya? Usai. Yang ditanya tentang ma sholawatul khams, sholat apa? Maksudnya dari teks tadi ya, Bu? Konteks teks tadi.
Salat apa yang dikerjakan, salat apa itu, salat lima waktu, salat apa aja gitu. Yang tiga apa, Pak? Yang tiga, Pak? Yang ketiga, mada yusalli fil bait. Salat apa yang dikerjakan di rumah? Itu ya. Masih konteks ini, Pak, ya? Iya, masih konteks ini, bukan konteks kita ya, Bu. Mada yusalli. Pusayan apa ya? Lima aja apa? Yang nomor tujuh apa, Pak? Nomor tujuh, man yadul munabbiha bi janibi, siapa yang meletakkan? Oh, ya.
Cuman ya steak itu. Cuman terus kenapa ya Pak? Iya, kenapa? Kenapa ya saya kira belakang sering itu? Udah, Pak. Dah, sudah, Bu itu. Belum. Gimana aja? Pusing kan artinya. Ya ada mana? Ini maksudnya apa, Man? Ya ada meletakkan di samping. Man, kenapa ya? Tuh. Man ya daul munabbiha bi siapa? Man itu siapa? Kusai. Kusai. Aina tusuri antusuri umsah. Baik, sudah, Bu. Baik, silakan. Siapa, Pak? Bu Yanti, ini ada berapa nomor? Ada 8, 4 nomor. 1, 2, 3, 4. Pak Bu Yanti baca. Kemudian 5, 6, 7, 8. Bu Diana. Matu sholawatul homsu. Al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isya. Terus? Mada tusoli kusai fil masjid. Mada yusoli, yusoli. Mada yusoli kusai fil masjidil bilad. Al-Dohar, al-Dohar, al-Asr, al-Maghrib, al-Isya. Mada tusoli fil baiti al-fajr. Mi lima da tusoli fajr fil baiti. La asma'ul adhan. Iya, Pak. Iya. Udah. Baik, berikutnya Bu Diana. Nggak bisa. Manjas taiki du. Ada sholat di fajar. Man, kenapa ya? Ya. Yeah. Menggunakan tanda apa nih? La astati'u akmal filail. Iya, Pak? Ya. Yeah. Yang lima itu, Pak. Akmal filail. Lima aja. Lima siapa? Lima za. Mengapa? Yang salah ada Pak. Nomor lima apa Pak jawabannya? Nomor lima. Man yastaikidhu ba'da salatil fajar. Siapa yang bangun tidur setelah sholat subuh? Kusoi dong. Kusoi. Kusoi. Lima aja.
karena satu malu filail. Malfi lail. Tak malu filail. Ya dulu mau kita bisa dinikah. Kusai. 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 Ana tusoli anta salawat salat apa nih? Salawati Hamsa fi baiti. Usoli fil baiti. Usoli fil baiti. Baik, bukan bukan usoli, jadi usoli fil bait. Usoli ya Pak ya? Aina yusa nomor nomor tusolli anta. Usol aina tusolli anta. Jadi jawabnya usolli, Pak, Bu. Salat. Usolli. Baik. Sekarang kita imla dulu. Imla ya, Bu. Susah, Pak. Imla. Imla. Kacau. Imla lagi, Pak. Iya. Nggak bisa apa mantek itu ya dong plus mau oke Bu, nomor satu belum ntar 5 menit lagi 5 soal aja. Berapa? Oke, nomor satu. Apa nomor satu? Baiti. Enggak sesuai dengan itu. Nomor satu. As-salatu. 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 Devo. Ya. Nomor dua. Ya. Yang kedua. Al-Adhanu. Al-Adhanu. Ya, Al-Adhanu. Al-Adhanu. Al-Adha. Debo. Nah. Baik, berikutnya.
Al-isha'u. Al-asr. Bukan al-asr. Al-asr, al-asr. Al-isha. Al-isha'u. Udah, Bu? Sudah. Kemudian yang keempat, kata ini diapain lagi ya tadi ya? Gampang-gampang aja, Bu. Bukan. Yes, tapi'u. Yastaqidu. Yastaqidu. Bukan. Yes. Tapi. Yastaqidu. Yastaqidu. Yastai apa Pak? Yastaki. Yastati. Yastakidu. Yastati'u. Yastakiru. Mak ada. Ada. Yastati'u. Yastati'u. Mampu. Terakhir. Yastayqidu. Yastayqidu. Udah, 5 aja. Kalau udah selesai, boleh saya tunjukkan jawabannya? Yastayqidu. Sudah? Sudah. Baik. Sudah, ini jawabnya. Yastai'u. Yastai'u. Iya. Pakai iya, Pak, ya. Yastati'u. Nomor 4 aja semuanya. Karena nomor 2 kurang lah. Sudah, Bu. Saya salah 2, Pak. Salah 2? Iya, yang yastati'u itu salah. Kurang ya. Kurang ya. Ya. Sama yang asola kok saya salah ya? Salah. Lah ini salah. Jadi asola.
Sudah. Sudah. Bu Diana? Yang nomor 2 enggak pakai la, langsung a gitu aja, azan gitu. Enggak pakai al azanu pakai. Enggak pakai la gitu. Oke, gini seperti ini al azanu. Kalau enggak pakai la enggak usah pakai alif, tapi azanun gitu. Itu boleh betul, boleh betul. Azanun. Oh ya. Jadi yastati'u itu mampu atau bisa. Yastaiki itu ya, mampu ya. Tadi lupa. Oh, mampu atau bisa. Saya bisa berbicara bahasa Arab. Ana astati'u an atakallama al-lughah al-arabiyyah. Nomor 2 sama 4. Sudah. Dan Pak. Alhamdulillah. Baik, saya rasa hari ini cukup dulu. Ya, walaupun hanya berdua yang belajar, tapi tetap istiqomah ya, Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan Bu Rian cepat sembuh. Ya, amin. Ya, Rabbal Alamin. Oleh karenanya, sebagai penutup, mari kita doakan untuk kesembuhan beliau. Semoga Bu Rian diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin, amin. Dan sakitnya itu tidak lain sebagai pengampun dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.